Selamat datang di channel Kemi Hatra Family. Halo semuanya, hari ini saya akan menerbangkan layang-layang dari balkon aja. Nggak usah ke sawah-sawah, karena di rumah saya sedikit yang main layangan. Jadi kayaknya di balkon gampang main layangan. Biasanya itu layangan kan banyak banget, jadi susah. Misalnya kalau banyak yang main layangan, bisa-bisa saya nanti bandungan sama dia, putus layangan saya. Sedih jadinya. Saya akan menerbangkan layangan Angry Bird. Wuhu, kekeresin. Yang mini. Layangan apa? Mini. Ini ikut-ikut aja bocah ini. Lukas mana? Mana? Mana Lukas? Lukas nggak ada, masih belum kelihatan. Lukas? Mana ya? Tadi ada di belakang saya perasaan. Nggak ada, oke. Okay. Itu dia Spider-Man. Oh itu laba-labamu. Coba lihat. Wes, ini laba-laba yang menggigit Spider-Man. Nanti kamu bisa jadi Spider-Man beneran, mau? Itu mainan. Dan ini merupakan permintaan kalian juga. Bang, terbangin layangan Angry Bird dari balkon. Oke, saya akan menerbangkannya dari balkon. Aduh, rame sekali kamu tuh. Diem, Agus. Yuk, kita ambil aja dulu layangannya. Di sini terlalu rame. Terus awas kamu jatuh loh nanti itu di tangga. Yuk, turun yuk. Pelan-pelan. Kita ambil aja layangannya dulu. Terus kita siap-siap. Wah. Wow. Ini gelap banget ya. Nyalain lampu. Teng. Nyala, gantengku kelihatan. Kekeresin. Oh ya, ini dia layangannya. Wah, ini studio saya, studio sulap. Berantakan banget, belum sempat saya untuk menata ulang kembali. Nanti kalau musim layangan sudah berakhir, saya akan menatanya kembali. Saya jadiin musim layangan. Ambil aja nih, yang warna biru aja. Sebelumnya saya sudah pernah terbangin di balkon. Aman, mantap, asik. Cuma saya nggak berani terbangin lama-lama karena terlalu banyak layangan lain juga yang terbang. Nanti pasti itu bisa bandungan karena mereka semua nggak mau tahu, main terbang-terbang aja. Kekresi, yuk let's go, kita naik ke atas, kita ke balkon. Hei anak-anak, yuk. Oke. Matikan lampu dulu, jangan lupa. Oke, saya sudah ada di balkon. Sekarang saatnya kita menerbangkan ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini sekarang juga ya, Hantara Family. Subscribe, follow Instagram kami juga, Hantara Family. Asik cuacanya sekarang mendung. Udah mulai banyak layangan naik, cuma nggak sebanyak biasanya. Oke, sekarang kita terbangin layangan ini. Saya di sini pakai tali ukuran 400. Dan sudah ada ini juga. Apa namanya ini? Ya, ini. Jadi kita nggak perlu ngikat-ngikat lagi. Talinya juga biar nggak melintir. Semoga anginnya juga masih bagus ya. Weh, kamu terbangin layangan juga? Ya, layangan kue. Layangan apa ini? Layangan kue. Oh, layangan kue. Wih. Mantep banget layangan kue. Siapa yang buat tuh? Papa. Woi, kamu... Tapi Lukas mau warnain sendiri. Oh, kamu yang warnain sendiri. Terus belakangnya batangnya siapa yang buat? Kamu? Iya. Oh iya, batangnya Lukas yang buat. Terus dikasih tongkat sama dia. Ini untuk mancing. Hey Markus, mana layanganmu Markus? Mana? Oh iya, celepuk ya. Celepuk ha. Celepuk ha-nya belum dibuat. Nanti kita buat ya. Mengudara kekeresi. Tapi mendung ya, jadi nggak terlalu kelihatan dia motif Angry Bird-nya. Wah, tapi tetap lucu kok, asik ini. Mengudara, senang saya mainin. Kecil layangannya. Wih, marah dia di angkasa. Angkasa. Di langit. Di langit. Langitnya mendung. Kita ulur aja lagi.
Enak, nggak ada layangan naik, lihat tuh. Mantap, mendung. Jadi nggak perlu pakai kacamata, matanya bisa melek. Kalau ada matahari, wah silau, silau. Hahaha. Aduh, kita habiskan 100 meter, semoga tidak nuncap. Set. Tapi dia masih keberatan bawa tali, ini tali 400 nih. Karena anginnya masih sepoi-sepoi, jadi kurang kenceng. Yuk, gas lagi. Masih banyak nih. Tinggi banget. Cil, masih ada Lukas? Masih dong. Oh. Wih, kecil banget jadinya. Dang. Cil, seru banget. Agak mereng nih ke sana, ke kanan. Tapi nggak apa-apa. Waduh, nggak ada angin. Tolong. Nggak bisa ditiup ya? Tiup, coba anda bantu tiup yuk. Lukas niup. Tiupin dia. Wih, naik dia mau ya? Bagus ideku. Bagus banget idemu tuh. Kekerisik. Besok kita bawa kipas angin sini. Tap squad. Tali sudah habis 100 meter. Talinya kebesaran, saya pakai ukuran 400. Jadi harus pakai ukuran 300. Pasti kenceng banget tarikannya. Kalau yang ini masih ngelenteng. Ini melengkung gitu dia. Dan anginnya juga nggak keras. Jadinya tarikannya lembek. Teman-teman, Lukas lagi makan. Hah? Gummy burger. Mana gummy burger? Ini. Oh, gummy burger. Kamu juga punya? Tinggal dikit karena digas sama dia. Ini tukang makan yang ini. Hey, nunjukin mulutmu lagi ya. Mantap loh, teman-teman. Ini udah sakit di setengah. Mana? Apa itu Yupi ya? Yupi. Kamu senang makan Yupi? Awas jatuh tuh. Yupi. Hey, papa boleh minta? Ih, galak nggak dikasih. Saya mau bersantai-santai dulu di sini karena cuacanya asik, apa ya, mendung, jadi nggak terlalu panas, jadi enak banget main layangan di sini. Jadi nggak perlu ke sawah-sawah lagi, cukup di sini aja udah santai, mantap. Wih, putus layangannya, layangan putus. Ini siapa yang punya? Saya ngeliat ada layangan putus. Banyak bawa tali, mungkin satu bendel ada di bawah itu. Talinya nyangkut-nyangkut, jadi dia pelan banget. Celepuk warna merah hitam, matanya kuning, putus. Subscribe. Iya, celepuk angry bird biru saya masih mengudara ke kerisi. Kecil banget nih, ini padahal saya zoom masih kelihatan kecil. Coba saya out ya, saya out ya nih. Ini kalau nggak saya zoom nggak kelihatan kan, kecil banget kayak titik, kayak tai lalatmu. Saya udah ikat di sini, santai-santai dulu minum kopi. Yang putus masih nambung di sana dia. Jauh tuh, kerobokan jatuhnya. Gamimu sudah habis? Sudah. Mana papa nggak dikasih? Hei. Hei, kamu nggak kasih papa ya? Wih, matamu nih. Lihat nih, ini matanya kena cakar. Berdarah kemarin ya. Luka ya. Tidak. Mana Lukas? Masih cuci tangan. Masih cuci tangan, Lukas? Kamu nggak cuci tangan? Lengket tanganmu loh kalau nggak cuci tangan. Terus makan permen, kamu pegang-pegang tadi. Cuci tangan dulu. Ya. Kabur dia. Dan saya mau menikmati kopi. Kekerisi. Hey. Mantap sekali. Kopi itu. Ya. Papa mau santai-santai minum kopi sambil lihat layangan nih, mantap, enak, sepi. Enggak ada yang main layangan, biasanya dari belakang-belakang sana itu ya. Nah, itu. Itu banyak banget yang main layangan sampai di sini. Jadi layangan saya pasti kena kalau misalnya saya terbangin layangan di sini. Jadi saya nggak main layangan di sini, harus ngalah. Layangan ini sudah beberapa kali saya naikin di balkon. Sekarang ini spesial buat kalian biar kalian juga bisa tahu gimana saya naikin dari balkon. Mantap, asik. Subscribe. Saatnya sekarang nurunin layangan. Kerang ini udah mulai semakin tipis. Klecis. Asik. Sambil duduk kita santai-santai. Tarik ke puncak gunung. Naik itu bukan tarik. Cara narik pelayang sejati. Pinter kamu layangannya. Kalau yang ini masih belum bisa ini. Hey, aku. Ya kasih dia narik gantian. Ya tarik lah. Wait, tarik terus.
kok isi suara gitu nundung-undang apa tuh? Ayo tarik. Terus. Kenapa keberatan? Mana layangannya? Masih jauh. Jatuh. Apa deh? Heboh-heboh sendiri dia nih. Bisa? Bisa gua kaku. Wes. Heboh-heboh sendiri anak ini. Kapan teman-teman? Markus masih narik nih layangan Angry Bird ya. Layangan Angry Bird mengudara ke kerisi. Speed itu namanya. Dan nggak nyangkut ya. Subscribe. Oke, itu aja keseruan hari ini nerbangin layangan Angry Bird ini dari balkon. Saya suka Angry Bird ini ya, mini, gampang juga terbangnya. Kalau dari balkon gini emang terbangin layangan kecil-kecil tuh asik, karena dia tidak terlalu rawan untuk nyangkut. Yang tadi belum subscribe silakan di-subscribe dan tuliskan di kolom komentar kalian mau video apa lagi dari kami. Follow juga Instagram kami Hantara Family, karena di sana saya akan posting keseharian kami seperti apa bikin layangan atau naikin layangan di mana. Asik, pokok seru-seruan lah tiap hari. Cintai keluarga kalian, sayangi keluarga kalian. Itu aja dari saya. This is so Chrissy.